Pencerminan garis Y sama dengan min X tambah 2 terhadap garis Y sama dengan 3 menghasilkan garis. Oke, kita cari rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Maka kalau kita punya titik awalnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka hasilnya adalah X, ini bayangannya ya, X, 2B min Y. Yang ini sebagai X aksen, dan yang ini sebagai Y aksen. Karena Y-nya sama dengan 3, berarti kita ganti B-nya dengan 3. Kita punya X sama dengan X aksen, dan yang kedua, Y, 2B min Y sama dengan Y aksen, atau 2 kalikan B-nya di sini 3, berarti 6 min Y sama dengan Y aksen. Oke, yang ini kita tuliskan X sama dengan X aksen. Kalau yang ini kita balik, tukeran tempat antara min Y dengan Y aksen. Berarti dapat min 6 min Y aksen sama dengan Y. Nah, berikutnya, substitusikan. Substitusi X dan Y ke persamaan. Persamaan yang kita punya adalah Y sama dengan min X tambah 2. Berarti ganti Y-nya dengan ini. Kita tulis 6 min Y aksen sama dengan min X. X-nya adalah X aksen. Berarti min X aksen ditambah 2. Maka kita peroleh min Y aksen sama dengan min X aksen ditambah 2 dikurang 6. Berarti dikurang 4. Kemudian masing-masing kita kali dengan negatif 1. Berarti Y aksen sama dengan X aksen ditambah 4. Ini jawabannya. Y sama dengan X tambah 4. Berarti jawabannya yang A.